Sekarang gue lagi sama seorang musisi yang lagi sering warawiri, kebetulan lagi mampir di Bandung nih. Kita ngobrol yuk sama Jason Ranti. Sah. Ya. Ya. Capek lah ya. Capek lah pasti ya. Iya, udah aja nih. Cuma ya waktu kita juga enggak banyak, kita mesti cabut lagi ya. Ini kita habis pengadilan musik tadi. Ini edisi ke-29, Je. Gue datang ke acara ini beberapa kali dari awal. Ini tuh edisi yang paling gokil. Kenapa? Penuh banget. Nyari parkiran sampai ke ujung-ujung sana susah. Gila umat lu. Berserakan. Gue cuma nanya satu hal nih. Apa yang lu rasain sekarang? Di titik ini sekarang setelah melewati banyak hal yang mungkin lu kaget atau ya itu aja. Apa yang lu rasain sekarang? Saat ini ya. Nah. Pasti banyak yang berubah kan hidup lu. Iya banyak. Nah. Tapi belum bisa bilang karena belum masih terlibat di sini gitu, harusnya belum mengambil jarak dengan peristiwa keadaan peristiwa. Apa yang kamu rasakan? Ya begini, maksudnya di rumah. Gini deh. Apa? Apa yang merasa hidup lu banyak berubah? Apa yang bedain hidup lu sekarang dibanding dengan 3 tahun yang lalu? Ya. Ini ya. Apa ya, Dad? Kaget gak sih lu buka Instagram kayak orang banyak nanya, orang banyak tiap hari lu nerima DM mungkin ratusan. Makanya ya. Kasih ke istri. Gue kasih ke istri. Oh, bini yang ngurus. Enggak, maksudnya kalau orang itu ya apa kayak gitu-gitu. Ah. Ini coba kamu tolongin. Iya, iya. Karena lu puyeng juga ya kali ya. Apa? Kamu lu percaya sama istri aja lah. Biar bini yang manage lah. Enggak, yang kalau ini nih orang yang ini. Ya, Mas Dats nih lah. Orang di belakangnya yang rekan selalu kerja, jagain. Ini rekan idola. Selalu jagain. Nah, ini Mas Jado dari The Flowers nih, drummernya Stairway to Zina juga dulu. Rekan idola ini. Nah, oh iya, Je, yo, passion lu selain musik apa sih? Ini ngewek. Goblok. Bikin anak lagi berarti ya. Bang. Kalau si Koko nih. Lo ya. Suatu hari pengen bikin band nih. Manggilnya kalau apa sih? Jiji. Apa? Jiji. Boleh banget ya anak gue ya. Jiji sini Jiji. Anjir, anak gue boleh banget. Bapak. Pak, gue pengen bikin band nih. Kasih nama yang bagus dong. Lu pikir aja sendiri. Lu jawabnya gitu? Iya, pikir sendiri lah. Gila ya. Masa disuapin mulu ya? Gue gak akan ngebahas karya lah. Udah banyak lah orang yang ngupas karya lu. Apa barang yang lu impikan dari dulu terus akhirnya sekarang kebeli aja setelah lu banyak duit? Aduh, banyak duit. Kayak ini, apa, keluarga Bakri. Selamat. Malah namanya Jason Bakri. Gue banyak duit tuh apa, enggak. Barangnya? Oh, alhamdulillah, Kak. Gitar. Enggak. Oh, kok kemarin ada temen jual gitar. Dari dulu pengen punya Fender. Mengimpikan Strato itu. Akhirnya lu bisa beli. Akhirnya bisa. Karena Stratocaster. Stratonya Bob Dylan tuh. Itu Bob Dylan? Dylan. Enggak, itu ceritanya di sini. Ada namanya Break Time Blues. Oke. Dari dulu itu sebenarnya enggak begitu inilah sama Fender Stratocaster. Tapi ada satu orang namanya Mas Diki, Om Diki. Dia punya Fender. Ini enak banget juga. Ini gitu. Tahun berapa gitu? Enggak berapa lama ini taunya Mas Diki ini menjual gitar ke temen gua. Dipajanglah di IG. Terus gua tanya, itu Fender kayak pernah kenal Fender Diki bukan betul. Sabaraha anjay. Ini dia jualan harga ini. Oh ya. Nah, ini rekan kerja tuh. Nah, ini nih. Ini juga. Wah, ini orang-orang di belakang Jason Ranti. Ini umatnya JJ Boy enggak berhenti-berhenti ya, deh tadi. Ini nih. Ketua daripada Gerumulan Woyo. Woyo Bandung. Kalau saya juga nih. Woyo 212. Saya juga ini buat diupload di YouTube-nya Popstore TV. Halo. Saya halo teman-teman tuh. Ini umatnya dari tadi ngantri. Gua enggak tega juga sih, enggak. Capek.
ini mau deklarasi gerombolan Woyo 212 Bandung. Anci. Nih, kader-kader ini. Nih. Asik. Ya, gua masih enggak habis pikir virus lu nyebarnya cepat banget. Dari yang gua lihat, gua pertama kali lihat lu tuh yang pas lazy hiking. Oh iya. Gua lihat pas teman gue Boyin. Nobi. Iya, betul. Kebetulan gua enggak bisa datang pas lu Boyin doa sejuta umat itu pertama kali gua denger lu nyanyi. Sebelumnya denger kan jasa nanti siapa sih pas gua denger lu Boyin lagu itu anjing. Ini nih. Asal itu kan folk lu kira metal. Ini nih setelah efek rumah kaca gua belum nemu lagi nih yang liriknya gigit dan nendang dan lo akhirnya tapi ini pemusik iya betul kita ini kita bicara balance. Oke. Nah makanya lu seberapa kompromi kalau sekarang akhirnya lu mau nggak mau jadi komersil dong. Oke. Nah, biasanya sama ini berbeda kan bukan karena soal uang. Oke. Uang mah mengikuti. Nah, itu jawabannya. Itu penting. Itu jawabannya. Nggak, itu penting. Okay. Uang mengikuti. Oke. Okay. Ya, lo bikin sesuatu yang lezat. Ah. Setuju gua. Nah, udah ada pernah nggak sih parpol gitu nawarin? Lu main di acara? Enggak, kayaknya nggak. Dan nggak akan lo ambil juga ya? Enggak, maksudnya. Ah, enggak ini dong. Cara hitung-hitungan mereka ngapain? Enggak. Siapa tahu? Enggak. Buat bantu. Tiba-tiba ada partai yang berbasis kreativitas anak muda terus ngelihat lu punya masa banyak dan lu di-hire untuk mendulang suara. Pasti. Hitung-hitungan mereka pasti ini orang ngawur. Lu saya yakin itu. Iyalah. Oke. Okay. Ya udah. Coba gimana kalau di sini. Dia bikin partai gitu. Enggak, bukan maksudnya dia bisa. Bisa dia. Iya. Sekelas cuman, itulah. Cuman kita apa, sekarang kalau ngomong hitung-hitungan. Iya. Maksud gua konteksnya ketika kita hitung-hitungan masa, lu sekarang udah nama lu udah jadi jaminan datengin masa banyak. Mau enggak mau lu pasti dibicarakan di internal mereka dong. Internal partai. Bisa jadi. Tapi sekarang masih nyupil pas dan lu jaminan untuk mendulang suara ya. Ya itu enggak tahu lah ya. Ya itu sih sebenarnya ya cuma ada maunya aja mereka ya ya iya pasti ada maunya itu kan benefit buat mereka buat aku ya kalau buat lu nggak ada benefitnya ya nggak usah itu udang di balik bakwan ketika ada udang di balik bakwan harus ada sambal kacang nah. Kalau nggak ada sambal kacang susah ya jadi paham gini, prinsipnya gini kalau dari kita sih sebenarnya kita yang pasti aja ya kita yang apa adanya iya nggak usah lagu idola lah ya ya ini jijini nggak usah pakai memoles sedemikian rupa supaya terlihat bagus ya itu emang yang, kagak bagus ya itu makanya lu keluar dengan sesuatu yang berbeda. Oke terakhir Jay, tips buat teman-teman yang nonton nih pengen bikin band supaya sukses gimana formulanya ya setiap orang pasti beda-beda tapi menurut lu gimana? Gak ada satu. Oke. Jangan terlalu kenyang. Biasanya jadi misalnya latihan ya. Makan dulu yuk. Makan dulu ya abis itu kita latihan lagi. Terus makan, kenyang. Enggak lah, kita ngopi ngerokok aja udah enak kan ya. Gitu biasanya tuh. Okay. Jangan terlalu enak. Jangan terlalu enak. Ya, semua orang ya, tiap orang beda-beda lah. Mungkin itu ya. Terus ada lagi? Ada lagi. Gini. Jangan terlalu menyalahi di studio. Nah, jangan banget itu mah. Karena ntar yang jelek satu band. Iya. Oh, pernah kejadian berarti ya? Ya enggak. Kan di lapangan banyak sering. Iya. Jangan sampai lah nyolong yang ngambil barang yang sehat yang kita lah. Misalnya nyolongnya setup pemain bassnya misalnya. Nah, yang kena besok, satu band. Besok drummernya ke studio ditanyain gitu. Iya. Wah, kasihan. Mampus, jangan. Jangan lah. Ini jangan over practice tapi kurang nongkrong. Jadi kalau lo nggak jadi musisi lo jadi apa? Perampok bank. Jadi maksudnya nungguin. Ada nggak yang wartawan-wartawan kan yang interview lo banyak banget tuh media lah dari media bawah sampai media nasional apa yang belum pernah ditanyain dan ada di pikiran lo? Cing kenapa nggak ada yang nanyain ini sih mulai sampai ini sekarang sebagai penutup? Ini paling ya bentuk pelerku. Terus lu mau tunjukin? Yo.
Jadi ntar ada ini ya, undang-undang anu, undang-undang itu. Jadi gimana caranya? Ya paling ini siluet aja ya. Siluet, terus gimana? Ya mau digambarin. Ya udah ntar lu kirim. Gak lu gambar, kirim ke DM, nanti tampilin di insert. Oh gitu ya? Siap. Yaudah, thank you banget ya. Sama-sama. Sip. Tetap jadi JJ yang kayak gini. Tetap thank you, tetap jadi humble. Popstar Indonesia. Ini juga gue random, makanya obrolan gue juga random. Siap, siap. Dok, thank you udah ya. Asik. Ini nih, ketua daripada. Yo, yo. Ini dapat gak sih ini? Gue gak bisa lihat layar. Oke deh. Gue. Hidupan gitu.